Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huago. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Di sini ada satu artikel yang menarik perhatian saya yang saya ingin kongsikan. Tapi sebelum saya kongsikan artikel ini, sila subscribe ke channel saya, Huago Channel, dan sila buka loceng di sebelahnya supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita tengok artikel yang menarik ini. Ya, selamatkah Muhyiddin dengan mainan dua kolamnya? Artikel ini oleh Syabuddin Hussein. Jom kita tengok. Cakap-cakap bahawa Muhyiddin Yassin cuba bermain dua kolam untuk memastikan belanjawan 2021 diluluskan nampaknya bukan lagi sekadar omong kosong. Sebelum ini, tersebar perkabaran bahawa Muhyiddin cuba menyongkok semua ahli-ahli parlimen untuk meluluskan belanjawan dengan menawarkan peruntukan pembangunan sebanyak 3 juta ringgit setiap seorang kepada mereka bagi tahun depan. Dengan adanya peruntukan tersebut, jika ada ahli parlimen yang menolak untuk menyokong belanjawan, bermakna mereka menolak peruntukan pembangunan yang ditawarkan kerajaan. Penolakan itu tentu saja berisiko membuatkan rakyat atau pengundi di kawasan yang mana ahli parlimennya berbuat demikian menjadi marah kepada wakil rakyat mereka, terutama bagi ahli parlimen pembangkang. Selain dihimpit faktor kewangan untuk menyelesaikan masalah setempat, ketidakmampuan memenuhi keperluan pengundi adalah suatu masalah yang berkait rapat dengan khidmat mereka kepada rakyat. Dengan yang demikian, tawaran 3 juta ringgit itu bukan sekadar membuatkan ahli parlimen pembangkang berada dalam keadaan serba salah, malah tidak mustahil ramai yang terdorong untuk menerimanya. Menerima peruntukan tersebut bererti mereka menyokong belanjawan 2021 dan ia dalam masa yang sama juga bererti setuju melanjutkan lagi khidmat Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Memandangkan usul tidak percaya amat mustahil untuk diberi kebenaran oleh Speaker, belanjawan 2021 adalah medan terbaik untuk menguji keabsahan kedudukan Muhyiddin yang diragui selama ini. Namun, jika belanjawan juga disokong, apalagi peluang yang ada untuk menjatuhkan Muhyiddin. Untuk itu, tidak mustahil juga sokongan pembangkang kepada belanjawan 2021 yang dilihat hanya disebabkan songokan akan membuatkan mereka dihujani kecaman dan tidak lagi dihormati. Namun demikian, pemberian peruntukan yang sama rata kepada semua ahli parlimen itu walaupun mungkin tidak mendatangkan masalah kepada mereka yang menyokong Muhyiddin, tetapi kelihatannya amat ditentang oleh Barisan Nasional. Kenapa? Bagi Barisan Nasional, BN, peruntukan sama rata itu akan membunuh mereka secara keseluruhannya. Sekaligus, penentangan BN ini menunjukkan cakap-cakap mengenai tawaran itu memang ada kebenarannya. Kami tidak setuju. Kenapa perlu beri pada mereka? Itu membunuh kami. Dulu semasa dia, Pakatan Harapan, memerintah, dia tak bagi kita pun. Okay? Kata ahli Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Pasir Salah. Yang tersirat sebenarnya daripada ketidaksetujuan BN itu ialah kerana ia juga akan menipiskan peluang UMNO untuk merampas semula kerusi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum 15 nanti. 8 bulan berada dalam kerajaan tetapi berperdana menterikan pemimpin parti lain pun sudah begitu meresahkan UMNO. Apatah lagi jika mereka terpaksa berada di bawah telujuk Muhyiddin untuk tempoh yang lebih lama selepas
pilihan raya umum 15 akan datang. Sebab itu, selain tidak setuju dengan langkah Muhyiddin mahu memberi peruntukan sama rata RM3 juta kepada semua ahli parlimen, UMNO turut tidak setuju dengan perjanjian keyakinan dan pembekalan yang diminta pembangkang. Ada tiga perkara yang diminta pembangkang jika perjanjian keyakinan dan pembekalan itu dipersetujui. Pertama, memperkasa fungsi parlimen dengan ahli parlimen pembangkang dilantik dalam jawatan kuasa terpilih. Kedua, mendengar dan berunding dengan pembangkang sebelum belanjawan dibentangkan. Dan ketiga, perlunya reformasi di mana pembangkang berhak mendapat peruntukan pembangunan yang sama rata. Bagi BN, jika Muhyiddin setuju dengan permintaan terhadap perjanjian keyakinan dan pembekalan itu, maknanya beliau tidak yakin dengan sokongan yang sedia ada padanya. Serentak dengan itu, BN menjanjikan semua ahli parlimen BN akan menyokong penuh belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. Soalnya, tuan-tuan dan puan-puan, benarkah semua ahli parlimen BN akan menyokong belanjawan 2021 yang mana sokongan itu bererti memanjangkan lagi hayat politik Muhyiddin? Ya, bagaimana dengan Tengku Razali Hamzah yang baru-baru ini mahu usul tidak percaya terhadap Muhyiddin dipercepatkan? Apakah beliau akan menyokong belanjawan ini? Begitu juga dengan bagaimana dengan Zahid Hamidi dan Nazib Razak yang telah menulis surat kepada Agong untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Apakah mereka juga akan menyokong belanjawan yang sama? Artinya, setuju Muhyiddin lebih lama sebagai Perdana Menteri? Dengan majoriti hanya ada dua, ketiadaan sokongan tiga ahli parlimen di atas tentu saja merunsingkan kedudukan Muhyiddin. Dalam keadaan ini, beralih mendapatkan sokongan blok pembangkang dengan menawarkan mereka peruntukan RM3 juta dan bersetuju dengan perjanjian keyakinan dan pembekalan adalah pilihan yang munasabah bagi Muhyiddin. Begitupun, ia juga berisiko membuatkan lebih ramai ahli parlimen BN tidak setuju dan menolak belanjawan 2021. Apalagi dengan kedudukan Najib sebagai pengerusi baru Kelab Penyokong Barisan Nasional atau BNBBC, di mana 23 ahli parlimen BN yang tidak berjawatan dalam kerajaan berada di bawahnya. Ini bermakna keadaan lebih bahaya buat Muhyiddin. Yang nyata di sini, bermain dua kolam selain belum tentu akan menjanjikan dataran yang selamat, bahkan tidak mustahil lebih mudah Muhyiddin jadi tenggelam kerananya. Artikel ini oleh Syabudin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok siapa akan senyum sampai akhir. Kita mengikuti perkembangan politik semasa negara kita pada video akan datang. Jadi jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.